Jangan jauh dari hidupku. Wow. Lama-lama mbaknya muntah ini. Mabuk. Takkan hilang. Kula break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bor? Hari ini kita mau prank taksi online untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja ke videonya. Kuilah brengoy. Nah, mau udah dapat penumpangnya. Mari langsung kita call saja. Mari kita langsung call lagi. Halo. Halo. Ini Mbak Dea benar? Iya, benar. Ini aku jemputnya di mana ya, Mbak ya? Saya depan stasiun ya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Kalau misalkan duduk di depan enggak apa-apa ya, Mbak? Iya, belakangnya basah soalnya, Mbak. Cepat ya. Oke, okay, udah tuh. Oke. Okay. Ditunggu ya, Mbak ya. Iya. Ya, terima kasih. Let's go. Kita jemput bor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sepertinya ini bur. Pak. Mbak Dea. Ya, silakan. Di depan aja ya. Di depan aja? Ya. Oke. Sorry ya, Mbak. Ini titiknya udah pas ya? Ya. Oke. Sorry ya, Mbak, jadi duduk depan. Pak. Oke, tapi saya buru-buru. What? Oh, buru-buru. Tapi lagi macet nggak apa-apa ya, Mbak, kita bubaran anak sekolah nih. Mobilnya boleh dipak. Oh iya, Mbak. Sebelah sana. Ya. Bisa? Man. Oke. Baru pertama ya, Mbak, duduk di depan ya, sama taksi online ya? Iya, biasanya di belakang. Biasanya di belakang ya? Tapi cewek tuh emang harus di belakang, Mbak. Kenapa? Ya karena biar aku jadi imamnya, Mbak, kan di belakang. Sabar kau di sana, kan tiba waktunya. Asli sini, Mbak? Asli sini. Oh. Cantiknya asli ya? Ya. Sorry, Mbak ya. Okay. Aku tuh kalau ketemu sosok-sosok kayak bidadari gitu, bawaannya pengen ngegombalin gitu. Ya. Sering digombalin juga? Enggak. Jarang. Tapi kalau cantik kayak gini sering. Jauh bagiku kau teramat jauh. Nah, di sini nih macet dari tadi, Mbak. Tadi kan aku udah kelewat tuh. Makanya rada lama. Bubaran anak-anak sekolah. Kalau Mbaknya sekolah atau kerja? Udah? Oh, kerja. Soalnya mukanya masih kayak anak SMA ya. Masih imut-imut gimana gitu, mungil gitu. Kerjanya kerja apa, Mbak, kalau boleh tahu? Kerjanya akunting. Oh, akunting. Iya. Ngitung uang ya, Mbak? Iya, gitu sih. Ngitung uang orang lain. Uang orang lain. Tapi kalau sukanya aku ke Mbak kayaknya enggak terhitung ya. Kalau di audit pun kayaknya enggak bakal bisa dia karena terlalu besar, terlalu banyak. Tapi kenapa milih taksi online? Soalnya lagi buru-buru. Oh, nggak bawa kendaraan sendiri gitu? Iya, kebetulan lagi. Atau diantar cowoknya gitu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Bahasanya lumayan baku ya, tidak ada. Tidak ada, tidak mau gitu. Tidak akan pernah ada mungkin, Mbak ya? Ya, kalau tidak akan pernah ada. Gimana dong, jomblo terus? Iya dong. Buru-buru mau kemana ini, Mbak? Pulang atau ke kantor? Ya. Mau ada janji. Oh. Sama bestie. Oh, sama bestie. Aku juga sebenarnya ada janji, Mbak. Oh iya? Janji sehidup semati sama Mbak. Bagiku kau teramat jauh. Garut tuh kotanya dingin ya, Mbak? Iya. Iya. Udah sejuk gitu, lihat muka Mbak tuh tambah sejuk aja gitu. Rindu, rindu aku ingin memelukmu. Nah,
lama mbaknya muntah ini. Mabuk. Aduh. Kita hidupin lagu aja kali ya. Boleh. Tapi aku yang nyanyiin boleh enggak, Pak? Oh, boleh. Boleh ya. Karena aku juga dulu pernah ngikut ini, Mbak. Garut Mencari Bakat. Nah, emang ada. Oh, ada, Pak. Justru itu lebih tinggi dari ajang pencarian bakat manapun. Aku baru dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mbaknya suka dengan suara saya. Diracik dengan bahan berkualitas tinggi, tahan 8-12 jam. BRNY Parfum, 5 varian terbaik untuk kalian semua. Langsung aja cek di link berikut atau link di deskripsi. Ini ke kanan ya. Jangan jauh dari hidupku. Tak sanggup aku hidup tanpamu. Wow. Karena jauh lebih indah bila kita bersama. Seperti yang terjadi kemarin. Lumayan lah suara saya, Pak. Iya, lumayan. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menepi. Membalut luka lagi yang ku tinggal hingga kini. Habis sudah napasku menyebut namamu. Sampai di ujung waktu takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktu. Cintai dia. Bagus suaranya. Aduh. Kirain aku tadi bakal digaplok ini, Mbak. Deg-degan. Suaranya enak. Alhamdulillah kalau bagus. Tapi apa? Kenapa emang, Mbak? Awalnya kepleset. Kepleset ya, itu kayak memang lagi pemanasan aja. Oh ya. Jadi aku memang harus apa ya, memasukkan aroma-aroma kecantikan Mbak ke dalam diri aku. Aku ingin bahagia hidup bersamamu dan buah hati kita. Tapi Mbak suka? Suka. Suka dinyanyiin gitu? Enggak. Hah? Suka dinyanyiin? Sama siapa? Sama orang lain pernah enggak? Enggak. Tapi kalau dengan suaranya suka ya? Suaranya suka. Sama aku juga suka gitu. Sukanya sama Mbak tapi. Lepaskan semua asa. Ungkapkan semua. Deg-degan aku tadi padahal nyanyi, oh ini bakal digaplok gak ya? Atau mbaknya akan turun mas, sini aja ya mas, gitu, enggak ya? Dimaklum lah. Dimaklum lah ya, oke. Tapi enak suaranya. Enak. Bor, jangan lupa dengerin lagu original aku di sini atau di link deskripsi. Terima kasih. Kira-kira suka lagu yang seperti apa lagi, Mbak? Galau, senang, gembira. Suka semua lagu. Hampir semua lagu ya? Mungkin kita nyanyiin satu lagu mungkin? Boleh. Sebelum sampai nih, lagu yang katanya romantis di tahun 2023. Mau pakai suara yang pertama atau yang kedua?
Yang kedua, oke, okay. Yang pertama ya. Nanti keburu mabok ya kalau pakai yang kedua. Dari kejauhan tergambar cerita tentang dia. Terpisah jarak dan waktu, ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya, oh, hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Kalau tiap driver bisa nyanyi kayaknya seru ya. Seru ya. Kira-kira Mbak, aku masuk nggak kalau ngikut Garut Idol? Masuk. Masuk ya? Masuk ya. Juara berapa ya kira-kira ya? Satu. Kalau aku sih targetnya juara 5 juga nggak apa-apa. Oh. Juara 5 dari 3 peserta. Oh enggak. Kok jadi ngelek ya gitu. Buat kalian yang mau cukur rambut di arah Bogor dan sekitarnya, langsung aja ke Mabor Barbershop atau cek link deskripsi. Terima kasih. Aduh, Mbaknya pernah dinyanyiin sama driver online nggak? Pertama. Oh, pertama kali ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, gak apa-apa sih. Dan kita sudah mau sampai nih. Iya. Aduh. Tapi sorry loh, aku SKSD gini sama Mbak. Terus sok kenal gitu. Gak apa-apa ya? Gak ganggu ya? Oke, okay, siap. Kita udah mau sampai nih, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih keburu gak waktunya? Keburu. Oh, keburu banget. Keburu banget ya. Siap. Tapi Mbak, dari tadi ngerasa aneh gak sih, Mbak? Mbaknya ngerasa aneh nggak masuk, disuruh duduk di depan, terus, iya kan? Biasanya kalau di belakang aja. Di belakang terus digombalin, dinyanyiin gitu ya kan? Sebenarnya aku lagi bikin satu video Mbak untuk YouTube channel aku. Oh ya? Iya, dan Mbak tuh sekarang sedang masuk ke dalam prank taksi online-nya Angga Chandra. Nah, di sini tuh ada kamera Mbak di depan sini, lagi ngeliput kita dari tadi. Nah, kira-kira kalau misalkan aku minta izin ini untuk di-upload di YouTube-ku, kira-kira boleh atau enggak, Mbak? Boleh. Boleh ya? Nah, biasanya nih kalau udah masuk dalam YouTube aku nih, mereka tuh pengen tanya dan pengen tahu Instagram Mbak tuh apa, TikTok Mbak tuh apa gitu biasanya. Boleh nggak? Boleh. Apa ya, Mbak? Instagram aja deh. Instagram aja boleh ya? Thank you, Mbak. Instagram. Apa ya Instagramnya, Mbak? Dea Sri Dayanti. Dea Sri Dayanti. Oke. Okay. Siap. Mas boleh nanya enggak? Apa tuh? Parfumnya pakai parfum apa? Parfum? Iya, soalnya bau wangi. Ya? Enggak. Oh, wangi enak ya? Enak. Wah, ini parfum ini ada di sini nih parfumnya, Mbak. Aku kebetulan bawa. Namanya Full Demic. Coba coba. Enak banget parfumnya. Tadi kok wangi banget gitu. Cobain aja. Coba. Boleh. Itu brand baru Mbak, BRNY Parfum namanya. Dan itu varian yang full demic. Dan emang seger, wangi banget sih. Nggak bikin nenggak gitu ya? Iya, barusan udah dinyanyiin kok wangi gitu. Ya kita walaupun supir taksi online Mbak, tetap harus wangi dan menjaga itu Mbak. Iya. Setidaknya walaupun muka jelek, wangi gitu. Dan kita sudah sampai. Waduh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak mau parfumnya, tapi buat cowok. Mau dipakai ya udah.
Terima kasih Mbak, sorry kalau udah ganggu dan semoga Mbaknya sehat terus.